والمولى بيزيد الصلاة. صلوا عليه أفضل صلاة، صلوا يزيد الشوق صلاة بحبيبي يرد السلام. والمولى بيزيد الصلاة. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya di sini. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mal 'ala dhahril ard thalathah: talabul 'ilm wal jihad wal kasb." لأن طالب العلم حبيب الله، والغازي ولي الله، والكاسب صديق الله. Maksudnya, amal yang utama di atas bumi ini ada tiga: penuntut ilmu, jihad, dan usaha pekerjaan. Karena penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan penjuang jihad itu waliullah. Dan yang usaha pekerjaannya ialah Siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Kuala Terengganu 100.2 FM. Hari itu
bangkitku di dini pagi. Bergegasku menyempurnakan hari. Berjuta beban kan ku akhiri. Doa tidak ku sempati. Kesulitan menerpa diriku lagi. Tetap terus ia membebani. Ku tertanya tiada kabar tua ilahi. Dan aku masih berinterogasi. Namun masih jahil berinvestigasi. Di manakah bantuan ilahi? Tiadakah pertolongan ilahi? Oh, aku masih di sini. Ku ingin melihat semua pesona indah. Sanubari merujuk kembali yang mempunyai hati, memahami rahasia tersembunyi. Inilah yang ku cari. Bangkitku di dini pagi. Meditasi sebelum ku mulai. Berjuta beban kan ku akhiri. Kau jua tempat kembali. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat, layari laman web www.ikim.my.
Assalamualaikum. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu helah skamer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, Tabung Haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan skamer. Saya, Dato' Sri Said Saleh Syed Abdul Rahman, pengarah eksekutif Haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Nak cari telekong selesa dan hadiah bermakna untuk yang tersayang? Jom ke Grand Opening Boutique SK di KL East Mall 29 Oktober ni. Ada pakej telekong serendah RM128, diskaun hingga 15% dan pelbagai hadiah. Siapa cepat, dia dapat ekstra hadiah percuma. Untuk 100 pembeli terawal je tau, gunakan kod voucher Radio SK20 di Boutique SK KL East Mall untuk diskaun dengan setiap pembelian telekong. Jumpa anda di Boutique SK KL East Mall 29 Oktober nanti. Ingat momen indah bersama, ingat Siti Khadijah. Jadi Farma untuk anak-anak, jadi Farma untuk ibu bapa. Vitamin C gamit tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155. Seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Kembali bersama di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Dan Alhamdulillah, kita kembali pada waktu ini untuk kita teruskan segmen kita, itu Khabar Orang Muda. Dan untuk makluman, seperti biasa, kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini, bersama dengan Saudara Suhail bin Muhammad Kamarudin, merupakan Presiden Pertubuhan Belia Perdana, untuk topik kita pada hari ini. Dan untuk itu, para pendengar, insyaAllah kita akan bersama dengan beliau hinggalah ke akhir nanti. Jadi kita ucapkan selamat datang dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat ya Suhail? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Suhail bersama kita pada hari ini. Sihat Alhamdulillah. Dan insyaAllah hari ini topik yang telah pun kita pilih itu anak muda penentu masa depan negara. Sebelum ni kita dah cerita 3 episod, 2 episod ya, dan hari ini merupakan episod yang ketiga bersama dengan Suhail. Jadi untuk kita nak membicarakan berkenaan dengan orang muda ni atau anak muda, sebab topik kita ni berkaitan dengan anak muda. Dan hari ini tajuk kita anak muda penentu masa depan negara. Jadi mungkin Suhail nak berikan mukadimah dulu, silakan Suhail. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih banyak Kak Mas ya, dan juga semua penonton pendengar. Kita ada TV IKIM dan kita ada radio IKIM. Jadi semua dengan kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah, satu perkara yang sangat penting kepada kita ialah apabila kita tinggal di satu buah negara ataupun di mana tempat tinggal kita, kita nak tengok negara kita aman, negara kita makmur dan negara kita diberkati oleh Allah SWT. Jadi menyambung generasi terdahulu ialah anak muda. Maka anak muda kalau tidak dididik ataupun tidak diasuh dengan baik ataupun tidak disediakan dengan baik, maka negara itu mungkin akan menjadi masalah. Jadi negara yang dipersiapkan dengan persiapan yang wajar, pembangunan insannya, pembangunan orang kata pembangunan pendidikan, pembangunan diri anak muda itu sendiri akan memberi kesan kepada anak muda, kepada negara pada masa akan datang. Dan negara ini dia terletak kepada anak muda, generasi muda, sebab mereka ni lah yang akan menyambung generasi yang ada sekarang ataupun generasi terdahulu. Maka penting untuk kita pastikan anak muda pada hari ini mempunyai peranan ataupun memainkan peranan yang sewajarnya dan juga mempersiapkan diri dengan sewajarnya bagi memastikan masa depan negara kita adalah baik, adalah terjamin, bagi memastikan anak cucu kita pada masa akan datang dalam keadaan yang baik, dan apa sahaja perkara baik yang telah dilakukan oleh generasi lepas dan generasi sekarang ini dapat terus dikekalkan yang baik dan dapat diperbaiki kalau sekiranya ada yang kurang baik.
Nah, itu yang fokus kita, perbincangan kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan anak muda penentu masa depan negara. Sebab kata alim ulama, nak tengok negara pada masa akan datang, tengoklah anak muda pada masa kini. Anak muda pada masa kini ini adalah gambaran anak muda pada masa hadapan. Dan alhamdulillah, siri yang lepas kita dah bercerita bahawa ramai anak muda yang hebat, banyak anak muda yang hebat, baik, yang berada dalam negara kita, jumlahnya 9.6 juta belia yang berumur 15 hingga 30 tahun ini, bagi saya adalah merupakan suatu gambaran bahawa insyaAllah negara kita akan baik-baik pada masa akan datang. Walaupun mungkin ada kelemahan, tapi kita memfokuskan bagaimana untuk kita tambah baik dan kita perbaiki kalau ada kekurangan dalam kalangan anak muda pada hari ini, insyaAllah. Jadi mungkin Suhail, kita nak cerita ni mungkinlah sedikit nak membentuk anak muda yang boleh nak meneraju negara, sebab macam Suhail sebutkan tadi ya, negara itu, nak tengok negara itu kena tengok pada anak muda yang kita nak bentuk ni lah. Jadi nak bentuk anak muda untuk meneraju negara ni bermula dari mana tu? Baik, alhamdulillah. Perkara pertama yang mungkin saya ingin sebutkan bahawa untuk lahirkan anak muda yang baik adalah merupakan peranan semua pihak, termasuk kerajaan, keluarga, masyarakat, guru, semua sekali, mak dan ayah memainkan peranan yang sangat penting untuk pembangunan anak muda. Namun pesanan ini saya nak sampaikan, kalau boleh maknanya diamalkan oleh anak muda, dipesan oleh masyarakat, dipesan oleh kerajaan, dipesan ahli-ahli keluarga. Yang pertama sekali ialah tentang jangan buang masa. Jangan buang masa dengan perkara tak berfaedah. Sebab ini peringatan Allah SWT, semua orang rugi belaka. Allah bersumpah dengan masa, semua orang rugi semuanya, kecuali orang yang beriman, illalladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan buat, orang yang buat baik saja. Yang beramal salih ialah orang yang buat baik saja. Sebab itu sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi kita jangan buang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Jangan buang masa dengan perkara yang boleh merosakkan diri, yang boleh merosakkan orang lain, menyusahkan orang lain. Carilah jalan bagaimana untuk kita isi masa kita dengan perkara yang berfaedah. Cari jalan, usaha, fokuskan masa, tenaga kita, fikiran kita dengan perkara-perkara yang berfaedah. Orang muda ni dia ada energi yang tinggi kat masa, dia ada idea yang banyak untuk buat perubahan, untuk buat sesuatu. Jadi perkara pertama ialah isi masa dengan perkara yang baik dan berfaedah. Itu yang pertama. Kedua, anak muda pada hari ini ialah perlu belajar bersungguh-sungguh. Dan orang yang belajar bersungguh-sungguh ni susah payah untuk belajar. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tidak ada motivasi bagi saya yang terbaik dalam banyak bacaan saya kat Mas, untuk nak dorong orang belajar, nak dorong anak muda belajar, tidak ada motivasi yang terbaik selain daripada apa yang Nabi sebut tadi. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang keluar kepada satu jalan, dia pergi kepada, dia pergi keluar, dia nak belajar, dia nak menuntut ilmu, bersusah payah untuk dia mendalami ilmu, kata Nabi SAW, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dimudahkan oleh Allah ke atas dirinya untuk dia pergi ke syurga. Untuk dia ke syurga, maknanya dia belajar matematik, sains, bahasa Inggeris ataupun account ataupun apa saja ilmu yang mereka belajar, mereka bersusah payah, hafal tak ingat, lepas tu hafal lagi, usaha belajar sekali tak faham, lepas tu belajar lagi dan usaha lagi. Kata Nabi SAW, orang yang susah payah belajar dan dia terus usaha untuk belajar, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dimudahkan oleh Allah ke atas dirinya untuk pergi ke syurga. Inilah motivasi yang saya kira yang sangat best. Oh, rupanya susah payah belajar, rupanya Allah mudahkan kita untuk masuk syurga. Susah payah kita untuk nak faham, nak menghafal,
rupanya ada ganjaran yang besar yang Nabi kata kita akan boleh pergi ke syurga dengan mudah. Maka anak muda nak jadi penentu masa depan negara pula ada ilmu yang banyak. Yang ketiga ialah kalau dalam negara kita amalkanlah prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara ni dia merangkumi urusan hidup kita. Kepercayaan kepada Tuhan. Kita orang Islam kepercayaan kepada Allah. Beriman kepada Allah. Dan yang seterusnya. Jadi kita amalkan prinsip rukun negara yang akhirnya insyaAllah boleh membentuk siapa diri kita pada pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang. Dan yang seterusnya ialah lakukanlah sesuatu perkara dengan terbaik. Lakukanlah setiap perkara dengan bersungguh-sungguh dengan cara yang paling baik, terbaik. Dengan tekadlah kan. Tekad. Alang-alang dah buat Kak Mas. Buat betul-betul. Yeah. Alang-alang dah buat. Buat betul-betul. Jangan ala kadar. Jangan ala kadar. Janganlah buat separuh-separuh. Ya, asalkan buat. Tak naklah macam tu ya. Tak nak macam tu. Sebab Allah sayang, Allah suka kepada orang yang buat satu perkara yang baik dengan bersungguh-sungguh dengan yang terbaik. Dan Nabi pun suruh untuk kita buat benda sesuatu perkara dengan yang terbaik. Jangan buat sekadar melepas batuk di tangga, orang kata kan. Jangan sekadar nak buat begitu tanpa, orang kata apa, tanpa kesungguhan. Letak matlamat yang jelas, letak fokus. Dan apa yang kita fikir adalah doa. Ini saya nak masukkan sikit Kak Mas ya. Ramai orang dia doa, dia minta kepada Allah, tapi dia tidak yakin dengan apa yang kita doa, apa yang dia doa. Ini tak boleh. Dalam Islam dia mengajar kita imanan wahtisaban. Apabila kita buat satu amalan, apabila kita berdoa, maka Allah suruh kita, Nabi suruh kita yakin sungguh dan wahtisaban, penuh pengharapan Allah akan bagi. Apabila kita tidak confident, kita underestimate, kita pandang rendah kepada apa yang kita minta, macam mana Allah nak bagi? Allah takkan bagi. Orang yang pandang rendah kepada kuasanya, Allah tidak akan bagi. Allah tidak akan bagi pada orang yang underestimate the power of doa. Sebab Allah dah kata du'uni astajib lakum, minta kepada aku akan bagi. Tapi bila kita minta kita tak confident, maka Allah tak akan bagi. Jadi lakukan satu perkara bersungguh-sungguh, dimulakan dengan doa yang jelas. Nak apa? Kena minta kepada Allah. Ya Allah, aku nak apa? Aku nak apa? Ya Allah, minta dengan jelas. Itu yang seterusnya ialah anak muda pada hari ini ya Kak Mas, kalau boleh belajar berniaga. Nah, ni belajar berniaga ni sunnah. Sebab tu bukan saja-saja Allah takdirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pengalaman berniaga. Berniaga ni boleh membentuk banyak perkara. Pengalaman saya sendiri Kak Mas, saya mula berniaga sejak daripada zaman sekolah, universiti sampai sekarang pun ada syarikat senambahan, enterprise dan lain-lain. Pengalaman berniaga ni Masya Allah, dia mengajar kita sabar dan mengajar kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Mengajar kita banyak minta doa kepada Allah. Ya Allah, tolong Ya Allah. Sebab orang nak beli barang kita, orang nak terima perkhidmatan kita, dia daripada hati nurani dia. Allah buka pintu hati dia. Maka siapa yang boleh buka pintu hati? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu pengalaman menarik apabila saya belajar berniaga ni ialah jangan berkira dan banyakkan sedekah. Betul kata baginda Nabi SAW, apabila orang sedekah, tidak akan miskin orang yang bersedekah. Tidak akan miskin. Sama sekali. Never. Dia tidak akan miskin. Tak ada orang akan miskin dengan sebab sedekah. Tidak ada. Jadi Allah SWT akan bagi berkat dalam rezeki ataupun perniagaan kita ataupun apa saja yang kita buat dengan kita apabila kita tawakal kepada Allah Ta'ala, doa kepada Allah Ta'ala dan pastikan kita berniaga dengan betul. Setakat ni tu dulu, ada sambungan dia. Tapi kalau nak tanya ke ataupun boleh
InsyaAllah. Ya. Dan kita juga nak, nak sentuh juga sedikit ya. Macam bila Suhai sebutkan tadi pasal berniaga. Tapi ramai juga anak muda kita yang belajar mungkin sampai universiti. Tapi tak dapat pekerjaan pun tak tahu nak buat apa. Dan juga ada juga yang belajar sampai SPM tapi dah bekerja sedikit. Tapi rasa malas nak sama belajar dan sebagainya. Jadi ramai juga yang sebegini. Tapi tak apa, nanti kita minta Suhai untuk komen. Dan anda para pendengar, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini. Dan pastikan seterus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat, layari laman web www.ikim.my. Triple A, Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, pelabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma kickstart saham. Langkah pertama, labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Sebahagian besar kesilapan berfikir yang mengakibatkan malapetaka buatan manusia disebabkan oleh pengkotakan ilmu dalam kerangka pendidikan semasa sehingga menghasilkan anggota masyarakat yang tidak berdaya cipta untuk menghasilkan pembaharuan. Sungguh pun cekap dengan teknologi dan berkebolehan secara teknikal, akan tetapi mereka mengalami keserabutan akliah, rosak dari segi akhlak dan hilang punca dalam menentukan hala tuju kehidupan. Menyedari hubung kait antara cara berfikir betul dengan perlakuan yang benar dan kehidupan yang bermakna, Institut Kefahaman Islam Malaysia bakal menganjurkan kursus Thinking with Wisdom pada 15, 16 dan 17 November 2022. Bertujuan menyampaikan ilmu mengenai hakikat berfikir dan daya imajinasi dan penguasaan cara berfikir bertadabur dan berstrategi sebagai persediaan untuk memimpin dengan baik sesuai buat para pengurus, ahli akademik, pembuat dasar dan pelaksana. Kursus ini mengandungi 6 modul iaitu Man and Mind, The Knowing and Thinking Mind, Logical Mind, Dialectical Mind, Prospective Mind dan Strategic Mind. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar daripada kalangan sarjana ilmuwan IKIM. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM600. Berminat untuk hadir? Sila layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03-6204-6320 atau 321 atau 325. Melaka 89.5. Miri 104.0 FM. Ada orang kata susah nak buat benda baik. Nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok, sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi, sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi, Inforia, Islam. Khuda hazir hai, Khuda maujood hai, Khuda malik yawm ad-deen hai, Khuda tu hi
places around the world, but one thing is the same. In their eyes I can see light calling out your name. Har din har raat mein kai moajzaat hain, har zarre mein chupe kai kainaat hain. In your light I can feel your love, it's all that I need. When I'm alone I can hear your voice deep inside of me. You're the one that I seek. You're the shelter from the rain. You're my strength when I'm weak. Ooh, azal se chali hai jo, teri hi sachai hai. Roshni ye jo chai hai, noor ki parchai hai. Oh, in your light I can feel your love, it's all that I see. You're the beat in the harmony that's inside of me. Ya Khuda, Ya Khuda, tu ibtida, tu intiha, sajde mein tu, dua mein tu, bas tu hi meri pana. Ya Khuda, Ya Khuda, tu ibtida, tu intiha, sajde mein tu, dua mein tu, bas tu hi meri pana. Ya ilaha illallah, ya ilaha illallah. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya dikit. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi carta ekspresi. Setiap Isnin hingga Jumaat. 10 malam hingga 12.30 malam. www.iki.my/carta ekspresi. Carta ekspresi nomor 25. Ya Muhammad Rasulullah, lahirmu membawa cahaya. Engkau Rasul yang memberi syafaat, khatimul anbiya yang terulung. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhir bin Kilala bin Khulaf
bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Malik bin An-Nadhir bin Kinana bin Umat ku
tentang kami. Syafaatkan kami. Langkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu, ya Rasulullah, ya Habibullah. Tak pernah ku tatap wajahmu, ya Rasulullah, ya Habibullah. Kami termulia di sisinya.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini. Sedangkan taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga hanya orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian, kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ini mengajar kita tentang kaedah bertaubat. Ayat sebelumnya memberitahu kita bahawa penerimaan taubat itu disyaratkan dengan kejahilan si pentaubat dan taubat yang disegerakan. Maksud kejahilan tersebut ialah seseorang yang melakukan dosa disebabkan kelemahannya dalam menahan dirinya. Bukan disebabkan kesungguhannya dalam melakukan dosa atau dipanggil sebagai al-israr. Sementara dalam ayat ini pula Allah memperingatkan kita bahawa taubat itu tertolak dengan dua faktor. Iaitu taubatnya dilakukan hanya ketika nazak ataupun ihtidar. Maka ketika itu pintu taubat telah tertutup buat setiap insan. Ini menunjukkan bahawa kita tidak wajar menangguh-nangguhkan taubat dalam hidup kita. Dengan umur yang semakin meningkat, hakikatnya kita semakin hampir dengan kematian. Benarlah sabdaan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hambanya selagi nyawanya belum sampai ke halqum yang disebut sebagai al-gharghara. Faktor penolakan taubat yang kedua ialah ketiadaan iman. Orang yang tiada iman tidak diterima taubatnya melainkan jika ia melafazkan dua kalimah syahadah. Samalah keadaannya dengan orang yang melakukan dosa syirik. Bagaimana mungkin dosanya diampunkan Allah kerana ia meminta keampunan daripada Tuhan yang ia tidak bersaksi akan ketuhanannya, keesaannya dan kekuasaannya, Tuhan yang ia sendiri sekutukan dengan yang lain. Maka dengan itu tiada taubat dan keampunan buat insan seperti ini. Untuk itu kita sewajarnya berusaha memelihara iman kita jangan sampai tercabut daripada hati-hati kita dengan cara memperbanyakkan istighfar dan berusaha untuk berhenti melakukan maksiat. Benarlah kata-kata seorang lelaki kepada Ibn Abbas, tidak dinamakan dosa kecil itu jika kita bersungguh-sungguh melakukan, dan tiada dosa besar jika sentiasa beristighfar. Nombor 22. Bernafas bak
karena tak bersayap untuk terbang bersama. Andai cintamu berwarna bagai langit, pastinya biru itu bukanlah lazuwardi. Tak mungkin cerah terpancar hingga ke bumi, karena awan menutup sinar mentari. Cinta itu adalah anugerah, buatku cinta itu bencana yang menunggu. Cinta itu bahagia, cinta itu penderitaanmu. Cinta indah mempesona, suci bersih, dan ujian buat nilai bersama IKIM, hikmah. Nilai yang kedua adalah hikmah. Saya dapati bahawa di dalam Al-Quran perkataan hikmah disebut sebanyak 20 kali. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-269 yang bermaksud Allah menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah dalam bracket artinya kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah SWT. Dan satu daripada contoh kegunaan hikmah ini ialah kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW apabila beliau meminta setiap wakil kabilah memegang kain yang diletak Hajarul Aswad, dan kemudian baginda Rasulullah mengambil batu tadi untuk diletakkan di tempat asalnya. Dan ini telah berjaya mengelakkan berlaku pertumbuhan
darah dalam kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy pada ketika itu. Ini satu contoh yang amat istimewa yang menunjukkan kegunaan hikmah. Saya ingin di sini mengkod satu lagi kata-kata Bistari. Pada kurun 1300 dan sekitarnya, ada seorang hamba Allah yang bernama Nasreddin Hoja. Saya fikir ramai yang mengenali tokoh ini. Lahir pada tahun 1208, beliau adalah seorang scholar and a learned person. Orang seorang ilmuwan. Dia bangsa Turki. Maaf sekali lagi dalam bahasa Inggeris. Once someone asked Hoja, how can one obtain wisdom? Wisdom ni lebih kurang artinya hikmah. Orang ni bertanya, how can one obtain wisdom? Hoja ni reply, dia menjawab, always listen attentively to what the wise and learned man tells you. And if you are speaking to others, bagaimana saya buat sekarang, listen carefully to what you are saying. Ini kata-kata amat Bistari. Artinya, apabila seorang yang ada ilmu berbicara kepada kita, amatilah apa yang dilafazkan oleh insan yang berkenaan. Tapi apabila kita berucap kepada orang ramai, hayatilah, amatilah apa yang kita tuturkan. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana fi hajati akhihi fa inna Allah fi hajatihi wa man farraja an muslim kurbatan farraja Allah anhu biha kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat, layari laman web www.ikim.my. Nombor 21. Salatullah, salamullah ala
Nabi.